What's up guys? Back with me Vincent di Visrum ID dan kelihatan nggak sih? Nah mungkin gini kelihatan ya. Nah, lihat di belakangku sudah ada. Ini berarti mega tank ya kok? Ya masih banyak yang lebih gede. Yang segini masih pas buat rumah. Nah betul. Ini posisinya guys di sebelah meja makan. Meja makan. Tempat minum teh. Tempat minum teh. Dan di sini ada Bapak Yeri yang sedang menikmati keindahan. Dan di sini ada Ko Chris. Iya. Halo Ko. Halo. Pak dari Longhu. Wah, ini guys. Mungkin kalian udah pernah lihat Megatank ini. Tapi aku baru pertama kali ke sini dan melihat sendiri. Wow, ternyata sangat luar biasa menawan. Kita dari sini ngobrol, dari tadi ngobrol di sini, ya. Betah sekali. Betah, nggak kerasa ini sampai sudah jam segini. Aku boleh nanya dulu nih kalau untuk dimensi, oke. Untuk ukuran si megatanknya ini berapa kali berapa kali berapa? Panjangnya ke sini itu 3,88. Oke. Terus ke belakang sana tuh 1,8. Tingginya 1,8. Cuma isi air 1,6. Oh, oke. Jadi karena bawah ada tabokan kan. Oh. Nah, terus gua tutup pakai batu. Supaya si ikan tuh enggak berondong ke bawah. Kalau secara volumenya nih kira-kira berapa liter ya dia? Sama chamber total kemarin gua hitung kasarnya tuh ada sekitar 28 ton 27 ton. 28 sama chamber, 27, kapasitas chamber 28 ton ya, termasuk chamber. Kalau di dalam kapasitas air yang di utamanya ini itu sekitar 16. Sekitar 16 ton. Ya. Iya. Untuk kapasitas air di sininya sekitar 16 ton teman-teman. Nah, aku sangat senang melihat ikan-ikan di sini ini cukup lengkap ya. Di bawah ada, ya. Di tengah ada, di atas pun ada, guys. Kita mau lihat dulu dari ikan yang di atas boleh apa ya? Oke. Ini ada ikan apa ini kok? Ini silver albino. Cuman albino. Dia agak putih, makanya gua keep. Oh, eh teman-teman, kalau kalian mau perhatikan, tuh dia warnanya agak putih ya guys ya. Dan juga yang satunya ini. Ini silver albino, tapi kebetulan dia mutasi muncul polkadotnya. Oh, nih guys, di sisiknya kalian bisa lihat. Wow. Nah, karena kena lampu mungkin nggak terlalu kelihatan nih. Nah itu. Wih. Oh, ini Phoenix Bar. Iya, Phoenix Bar. Sesuai baju. Loh, ini mau tanya dulu nih kok, ini lampu pakai apa di sini ya? Gua Chihiros yang WRGB2 ya kemarin. WRGB2. Yang paling baru. Yang paling baru 120x4. Oh kali 4, ya karena ini sekitaran 4 meter ya. Ya, jadi pas. Jadi pas teman-teman. Dengan kedalaman 1,6 ya, masih sampai bawah, tebus. Aku juga pakai soalnya, tapi punya aku cuman pakai 2 aja. Nah ada dikasih blade, gue pernah kena tanya-tanya kan. Oh iya. Itu bagus, kayaknya blade-nya bagus, jadi cahayanya itu benar-benar sentral. Aku buat custom sendiri. Iya, bagus banget. Nah, kita lihat ikan lagi, guys. Kita lihat lagi itu yang di ujung itu. Kok ada apa itu? Ini apa ini, Go? Itu Barramundi Golden. Barramundi Golden. Tapi dia ke tipe yang orange sebenarnya. Oh, oke. Cuman yang ini uniknya itu dia begitu kalau misalnya udah benar-benar udah stable lagi, dia balik lagi nih ke full orange. Nah begitu dicokot lagi sama ikan lain ada luka, dia berusaha nutup, dia balik lagi ke kayak gini, ada pipe-nya. Oh gitu. Cuma jujur aja gue pribadi sama pengennya, istri gue pengennya seperti yang ini nih gini ya. Karena corak yang seperti ini nggak ada kembar, jadi lebih unik. Kalo ya kalau dia full orange ya mungkin aja ada kembar gitu ya, banyak yang bisa nyamain gitu ya istilahnya. Kalau full orange, wah kalau gini kan keren gitu ya, unik gitu. Nah ini guys, lihat cleaning service, 2 ekor pas, ada 2 ekor. Lihat. Nah di sini itu yang sangat menarik juga adalah dutch-dutchnya.
Tapi ini Dutch-nya, dia ada yang kecil juga aman ya, Pak? Aman, ini aman. Mental Dutch itu paling bagus, menurut saya. Karena dia walaupun ketemu ikan lebih gede pun, dia mungkin di alamnya itu bawaan, dia cepet banget tuh defense-nya. Oke. Kayak dikejar ikan lain, dia juga tahu diri buat sembunyi dulu nih. Oke. Nah, dan dia juga kayak kita kasih makan, dia nggak bisa telat makan. Kenapa? Dia benar-benar udah standby, udah makan, udah rasa udah terisi, dia sembunyi lagi ke tempat dia kalau ketemu ikan lebih gede. Nah, jadi menurut gua ikan yang benar-benar tahan itu di sini sebenarnya Dutch. Oh. Memang bawaan dari alamnya. Oke. Nah, ini Dutch-nya ada berapa di sini, Bro? 1 2 3 4. Ada 4 ya, Pak ya? Wah, yang ini. Ini apa ini? Ini 3 bar. 3 bar. 3 bar ya, Borneo. Cuman ya benar-benar ikan, maksudnya enggak tipe lama ya, enggak tipe lama itu masih kita sempat dapat yang bar-bar gede. Sangat menyenangkan, barnya gede, tebel-tebel banget, guys. Lihat. Wah. Kalau yang ini, ini mix bar sebenarnya. Di market tuh namanya mix bar. Cuma gua demennya itu slat sebelah dia 4 bar rapi. Slide di sini dia 3 bar juga 3 bar cakep, bar tebel. Iya betul, bar tebel banget. Nah, ini clean. Enggak ada titik sama sekali. Karena kalau gua di Dutch situ gua pribadi tuh OCD banget. Oke. Jadi benar-benar mau cari yang clean ya. Iya. Nih guys, tuh lihat. Tuh, barnya tebel kayak di spidol. Dan nggak ada ghost bar. Ghost bar itu kayak gini nih, 4 bar misalnya. Nah, di sebelah bar terakhir itu, 1, 2, 3, keempat, tengah-tengah biasanya kebanyakan ya, ada sedikit bayangan gitu. Seperti, iya. Shadow, ya, ghost bar. Ghost bar. Oke. Okay. Keren-keren, udah teman-teman. Clean. Dan yang ini pun ternyata unik. Ini ya, unik. Unik dari si Kohendi. Dan itu yang gede itu, guys, dia ya, tempat standby-nya biasanya di sini. Sama di sana parkirnya. Di daerah kayu-kayu ini. Teritorial kayu. Ini ada yang terbang nih. Lu dia terbang sampai pari atas. Pari enggak ada ekor. Pari tidak ada ekor. Kenapa kok? Gua milihnya itu buat di sini karena memang dari dulu gua udah pengen banget taruh pari di sini. Tapi kan gua masih mikir risiko, kadang gua mau bersihin kacanya. Yes. Gua masih turun ke bawah dong. Betul. Nah, ketika turun ke bawah gua takut kecantol sama durinya. Nah, kalau cari yang ini kan risiko gue tuh bener-bener kayak nggak ada takut kecantol lah sama si itunya. Iya betul. Ini teman-teman. Jadi buat kalian kalau yang pelihara pari takut kena stingnya, cari yang kayak gini. Gak ada ekornya. Ini mumpung dia tadi naik, jadi kita terdistract, guys. Tapi ini ada juga belida. Iya belida. Ini belidanya ada dua nih, guys. Satu warna normal, tapi dia ke short body. Short body. Oke, satu lagi dia albino. Albino. Ya, teman-teman. Nah, kalau SB dulu aku pernah punya. Sekitaran mungkin awal-awal 2021. Cuman dulu masih agak kecilan, terus habis itu malah laku. Ya, karena lakunya lumayan, jadi kalah sama kalah sama prinsip. Nah, ini kaviat Thailand langsung. Thailand. Kalau yang itu? Yang itu yellow belly. Yellow belly ya. Oke, tapi yang short body. Ini gila badannya juga bagus banget. Ini montok, ini masih bisa gede. Oh, dia pasti masih bisa gede lagi ya? Ya, karena dia salah satu jenis kaviat yang memang tipe lebih gede. Ini beli teman-teman. Nah, sebelum kita melihat yang luar biasa ini, apalagi yang perlu ada yang terlewat. Oh, ini udah ya tadi ya. Ini udah Phoenix Barb ya. Berarti saatnya kita membahas yang ikan-ikan di bawah ini yang berbaris ini, guys. Aduh, kita mau lihat dari yang barisan paling depan. Ini pemimpinnya nih, ini harus. Iya kan? Ini tuh baris tuh semua tuh. Ini ya, lihat nih. Baris ya, guys ya. Para pasukan di belakang. Nah, cuman ini, wah, ini sih ikan yang didamba-dambakan para fish keeper ini kok, termasuk saya gitu ya. Lins ya. Karena kan sebenarnya apa ya, kalau ada uang pun kalau misalnya nggak hoki itu. Ya, hoki. Gua lebih ngomong ke hoki kalau ini ikan. Ya.
banyak yang kejadian-kejadian tuh, aduh, yang nggak mengenakan. Yang nggak mengenakan. Ada yang hari ini begitu nyampe udah karantina, besoknya udah mau makan, tapi tiba-tiba minggu depannya atau 3 hari ke depannya tuh ada aja masalah. Ya betul. Kayak tiba-tiba mati kembali apa-apa ada aja. Yes, banyak sih yang cerita juga kalau apa? Sebenarnya kalau masih bisa bertahan itu ya hoki. Jujur gua anggapnya hoki. Benar-benar. Ini ambil dari size berapa ini kok? Ini pas datang itu kayaknya size-nya 35 ya. 35 size-nya. 35. Sekarang tuh sekitar 57, 55 terakhir ukur. Bulan lalu gua ukur 55, 57. 55, 57. Nih guys. Wih, ini berarti dia punya arus cukup lumayan ya? Ya, kan? Dari atas gue tiru sih di alamnya sih sebenarnya. Oke. Okay. Jadi dari atas jadi, ada arus, ke bawah dia ada arus ringan. Oh, nah, di bawah itu arus ringan. Ini kan dia main di bawah. Iya, betul. Dan buat lens, mungkin gue bukan karena kebetulan gue ngerti lens, and then ada arus, bukan. Kebetulan gue main di arus dan gue keep lens ini, ada satu hal yang gue dapet itu kayak, misalnya nih lensnya kaget nih, atau dikejar ikan lain tuh. Dia nggak sembarang nyeruduk. Oh. Begitu dia mau nyeruduk, dia ada kelawan arus, jadi ke-reduce gitu loh. Ketahan nah, arus ya, keperkecil ya. Resiko dia nubruk. Resikonya, wih, berarti benar-benar kita harus mempelajari juga ya. Harus. Kayak, ini harus banget. Ini apalagi khususnya kan satu ini ya. Iya. Nah, kalau dua ikan ini kok, aku dulu pernah hampir beli. Litodoras. Litodoras ya. Nah ini dulu Litodoras kalau bakule salah satu ini guys. Menurut saya ya orang yang mungkin belum dapat sense-nya atau vibe-nya di Litodoras mungkin mereka menganggap ini ikan wah tinggi banget harganya bla bla. Iya betul. Ini dulu kecil aja mahal ya. Mahal banget. Ini kecil mahal banget. Tapi begitu udah pernah lihat langsung mungkin ya di akuarium yang luar atau iya, betul. Apa kan. Nah begitu lu lihat gedenya itu seperti gua, apa? Gua yakin ketika lu balikin tuh, lu bakal pesen. Yes. Chemistry-nya langsung dapat. Langsung kalian jatuh cinta. Ini mulai adalah pecah. Ini sisi-sisinya mulai pecah, bawahnya juga udah mulai pecah, muncul sisi. Nanti dia kayak melon. Udah kayak melon, udah makin gede, mentok, dia mutasi ke lebih ringan warnanya. Antara dia hijau giok, lebih cerah ya. Hijau giok atau lu hoki mutasinya tuh kayak bener-bener kayak putih. Kayak putih krem gitu. Oh. Ini Litodoras. Oke. Okay. Wih. Beruntung yang masih ngekip, guys. Iya, Litodoras. Gitu. Gua enggak pernah nyesel sih keep ini ikan. Litodoras. Dan ikan ini gua yang pertama yang itu. Yang dari Koyere. Yang itu. Yang dari Koyere itu pas kasus di fiber gua itu sempat kebalik tuh ikan tuh. Oh, gua ada videonya kalau misalnya masih simpen tuh. Sempat kebalik. Gua gimana pun apapun ceritanya gua mesti tolong ini ikan buat balik. Kenapa? Ini kan yang salah satu gue bener-bener udah demen lama dan ya, size-nya itu lumayan termasuk capai size gini udah hoki gue gitu loh. Iya. Tuh. Nah ini guys, by the way ya, ini untuk setupnya aja keren ini banget cermin, ya. Ini cermin di sini. Cermin, jadi kelihatannya nggak mati. Cermin, iya betul. Gak jadi kelihatannya nggak mati ya. Tuh. Wah, ini mewah sekali ya. Nanti dikasih tip estetik. Iya. Membuat palut lebih mewah. Jadi membuat lebih mewah ya. Ini buat estetik. Langsung tanya. Ini, guys, keren banget sih ini. Nah, ini yang paling besar di bawah. Kalau tadi yang di atas ada silver albino polkadot ini yang sangat besar juga. Di bawah ada Oxidora sniger. Sebenarnya aku pernah lihat. Waktu itu aku pernah ngambil di kolamnya Obi. Waktu itu pernah kita, memang waktu kesana sekalian ngonten ngukur. Itu panjang sekali. Iya, udah 1 meter up. Yes, 1 meter up. Tapi dia tidak setebel ini badannya. Ini kayak berpunuk gitu ya. Kayak. Mungkin karena gendernya ya, kita nggak tahu ya. Oh, bisa gendernya, jadi gitu. Iya. Kalau gender ikan, ya. Kalau dia male, itu mungkin lebih ke runcing ya. Oh. Tapi kalau di female mungkin agak bulat. Tapi kan kita nggak tahu, kita belum cek kelaminnya itu apa, gimana, masih kurang edukasinya di sana. Yes. Nah, tapi secara gender di sini ternyata guys ada juga yang
male female ya? Ada. Granulosusnya. Granulosusnya size berapa ini ya, kok ya? Itu size udah gua enggak ukur terakhir 80 up ya. 80 up. Itu, nah, ini yang granul. Male female. Ini yang female. Oh, ini guys yang female. Guys. Dari si Yere. Oh, ini yang dulu di tankmu itu lah. Ya, oh, ini dia. Yang dulu paling 65. Ya, dan rakusnya ampun. Sekarang udah gede. Ampun, apapun dimakan yang jatuh. Oh gitu. Kalau niger gua pas kasih lagi jadwal makan tuna, dia masih mau ngelepeh gitu loh. Ya, buang cerewetnya. Ya. Granul apapun sikat diajak, semua. Sikat. Oh. Oke. Okay. Bayangin kalo ya. Kalau yang ini berarti yang jantan itu ya, Pak? Jantan. Oh, itu jantan. Jantan, guys. Pas awal naro itu masih mau berantem tuh. Sekarang kayaknya udah pairing. Malah awal-awalnya mereka tuh berantem duluan. Dulu. Berantem dulu ya, enggak akur-akuran ya. Sekarang udah pairing, udah berenang bareng, kadang main-main bareng. Oh. Cuma mungkin matengnya dia di size berapa atau bisa hokinya dia kawin. Iya, betul. Kurang-kurang informasi sampai sana. Masih belum tahu ya, guys ya kita ya. Dan uniknya ini niger. Oke, okay, sama Irwini itu yang biasa. Yes. Gua belinya sama itu. Size-nya. Hah? Itu satu batch. Satu ukuran waktu beli. Oh, wow. Makanya ini Irwini kalau udah bisa gede, kalian jangan sepele sama ikan, keep bener-bener sayang sama ini ikan. Karena gua pribadi, orang yang demen sama Doradi salah satunya Irwini. Ha-ha. Tapi untuk capai size gede bagus, gua rasa di itu cuma beberapa orang. Wah. Pantesan aku pun juga ngalamin tuh. Dari beberapa Irwini, teman-teman. Ada yang satu masih cilik, ada yang satu udah gede. 30 cm ya. Up, kayak gitu. Nah, ini cleaning service-nya kerja terus. Ini cleaning service, guys. Oh, dibeli, tidak digaji. Iya. Enggak spesial cari makan buat dia, ya, dia bisa hidup makan. Sendiri. Wah, oh, ini, dia lagi maju nih, guys. Lagi turun. Wow. Untuk pakan biasanya pakai apa aja kalau di sini? Gua pakai jadwal. Jadi kayak Senin kasih udang, oke, sama pelet yang dari gua sendiri itu buat ciptain buat ini sebenarnya lele. Oh, memang kayak khusus ini ya? Ya. Pengen buat lele-lelean ini ya? Ya. Dan gua konsultasi banyak juga sama beberapa kayak Yere, teman-teman yang lain nutrisinya butuh apa-apa aja. Oh. Request okay. Akhirnya dateng gitu. Dan gua ada coba sendiri. Gua berani coba kasih temen, ya mungkin ke depan mudah-mudahan bisa jadi bisnis gua salah satu tambahan. Oke, wah aku juga pengen coba karena, itu. Karena sistem gua itu ibaratnya gua bilang nasi goreng ini enak, gua mesti coba dulu nih. Ah. Gua mesti makan dulu nih, dan memang gua makan nasi goreng ini. Yes. Yes, lalu gua bilang nasi goreng ini memang enak, itu loh. Yes, betul. Ya. Senin pelet, udang, Selasanya nggak ada pelet, udang sama tuna. Oh, siap. Ah, terus habis itu pantesan untuk das kalau dia makan tuna dia susah cerna. Oh, karena gitu. Kan dagingnya padat banget tuh. Ah. Nah, gua pakai dori. Ikan dori belah fillet itu. Nah, si das lebih gampang ngisepnya dan taruh di perutnya. Dia lentur. Udah setelah itu selang-seling lagi rabunya lagi kasih makan pelet udang lagi. Berarti ringan, soft. Ah. Nah, sampai Senin sampai Sabtu makan, minggunya gua puasa. Wih, keren banget, guys. Minggunya ikan semua puasa. Sampai dikasih menu makan harian yang beda-beda, guys. Karena sekarang gue udah nggak kejar ikan itu cepet gede dari pengalaman sebelumnya ya, tank sebelumnya. Yang penting ikan gue tuh makan buat hidup itu aja. Dan nutrisi mereka terjaga. Yes, betul. Penting ya. Karena kita enjoy ya, ikan, bukan, bukan buat bus gede, juara lomba-lombaan gede, udah enggak. Yeah. Yang ada resiko gue tuh gede banget. Iya, betul. Wah, aku pengen nyoba kok kalau siapa Ani, tahu cocok Tokantins, Dani, Tokantins. Wih, itu keluar, guys. Oh. Irwini Tokantins, guys. SP Tokantins. Dia lebih cerah. Lebih cerah. Nggak nyangka. Kuning banget ya, kuningnya ya. Kasih tunjuk nih, Tokantins kayak gitu, yang biasa kayak gitu tuh. Itu yang biasa. Tokantins yang biasa. Keluar nih, samping. Yang ini kayak gini. Ini Tokantins. Tuh, guys. Perutnya bisa ketahuan, ini Tokantins, SP Tokantins. SP Tokantins. Akhirnya keluar, dan tadi kita tuh mencari ini. Nggak ngonten-ngonten, terus kita sambil nungguin ya. Kita tungguin dia. Kalau kita udah lihat gini, berarti artinya kita udah bisa pulang ya. Benar. Kalau nggak, kita nggak pulang-pulang ini. Jauh bedanya itu. Beda banget. Tuh.
gitu. Ini warnanya tuh, kalau biasa ini yang biasa. Wah, yang biasa sama kantin. Iya, beda sungai warnanya. Oh. Tapi tokannya terkenal ikan-ikannya tuh banyak kan pigmentnya lebih gold ya. Oh gitu. Pigmentnya lebih cool. Makanya namanya tokantin ini 24K tokantin. Iya, 24K tokantin. Kalau begitu udah gede, bar kuningnya ini lebih mutasi ini lagi ke atas. Oh, iya iya iya. Nah, ini sering patroli, guys. Dia bisa menjaga teritorial. Dan ini dia udah hafal, mungkin udah hafal, udah adaptasi banget sama tank ini. Contoh nih, ikan itu lagi diam ya, lagi kayak gitu kan. Pas gua buka gini aja dia udah tahu tuh. Nah, bentar lagi udah mulai keliling. Jadi dia kayak jadwalnya makan. Oh. Contoh nih, ini ikan semua udah enak, udah stabil. Begitu ada yang jatuh aja nih udah sibuk. Oh, iya. Jadi cara barometer gua lihat si lins ini sakit apa enggak, itu simple. Ketika gua lempar makan, ini ikan nggak respon. Wah, udah. Something walaupun wrong. Dia lagi berenang. Karena musuhnya lins, setahu gua ya, memang kurang info. Tapi gua ada tanya-tanya teman-teman yang di luar sana, musuhnya itu lebih ke insang. Oke. Okay. Itu yang paling bahaya. Dan TBC-nya. Oh. TBC berarti gini, dia makan rakus nih. Tapi barometer punggungnya itu kenapa masih kuncup ke belakang? Oke, kayak enggak ngisi gitu loh. Gitu iya. Ya? Nah, itu udah bahaya, masih cepat angkat, dan obatnya sementara yang gua tahu itu pakai Rifam. Ya. Dia buat teman-teman yang mungkin ada kendala seperti ini, yang mudah-mudahan harapan saya itu bisa jadi tambahan lah. Iya, betul. Rifam yes. Yang buat manusia. Betul. Oh, yang untuk manusia. Iya, untuk manusia itu di apotek bisa dapat. Kenapa? Karena setahu saya ya, sebelum apotek ini sebelum obat ini boleh dirilis, pasti ada uji klinis, uji coba semua. Uji cobanya itu tetap ke hewan. Ya. Oh. Hewan begitu udah oke, manusia udah pasti oke. Yes. Gitu loh. Soalnya ini memang ikan sering trouble. Datang sering trouble. Kita bisa lihat dia kadang ngendut, tapi kita nggak tahu dia ini ada bawa TBC apa enggak? Bener, karena dia dari alam. Betul. Tahu-taunya makan tapi tambah biasanya, kurus. Iya, makin kuncup makin kuncup bener. Kelihatan kalau kayak orang busung lapar lama-lama kepalanya, iya, tulangnya cekung, kelihatan cekung. Nah, udah kalau udah kayak gitu udah susah. Lama-lama lemes. Jangan telat. Betul. Itu kelemahannya. Sama kayak Das juga ada TBC-nya. Iya. Oh. Nah, jadi teman-teman yang mungkin kebetulan seneng Das, ini gua share sedikit info. Gua juga belajar dari beberapa teman, bukan dari gua sok-sok pinter, enggak. Yes. Nah, Das kalau begitu kita datang, yes, yang gua perhatiin barometer saya itu adalah satu, punggungnya itu cekung enggak? Kalau perut mungkin ya dari tempat lain bisa alasannya ini puasanya. Puasa, lama. Betul, puasanya karena dikirim. Tapi yang enggak bisa bohong itu adalah dari sini. Contoh nih lurus nih. Nah, dia tuh cekung banget. Depan nih, guys. Nah, ini pas lagi hadap depan dia cekung banget nggak punggungnya. Enggak ada punuk kanan kiri, itu nggak, bahaya. Enggak ngisi, guys. Bahaya. Samping itu. Nah, jangan salah kalau kita udah bisa sering lihat Das. Kalau dia lagi kuning gini, oke, aman sehat. Tapi kalau dia cerah tapi putih, bahaya. Ini kan bahaya. Biasanya ciri-cirinya itu di insang, iya kan? Iya. Dekatnya pipi-pipi ada pentol-pentol. Satu, kedua yang paling pernah gua geli sendiri itu dari punggungnya itu. Kan ada tulang sirip tuh. Iya. Muncul kayak jerawat gitu. Betul. Dari dalam. Oh. Betul. Ih, benar-benar gua kayak kuning-kuning kalau udah parah dia cotton ball. Iya. Udah parah itu. Kalau bisa obat-obatan tuh wajib ada. Wajib. Jangan yes sepele. Ini tips-tips dari para penghobi dan para penggemar yang sudah keep Dutch. Jadi kalian bisa belajar juga ya. Jadi kita benar-benar sharing ilmu di sini. Thank you banget ini Ko Chris dan Bro Yere. Terima kasih. Ini tipsnya bikin palut nih. Nah, tipsnya bikin palut nanti tak kasih videonya dari jauh seperti apa, teman-teman. Jadi mungkin sekian dulu aja nih Ko. Boleh. Aku ngonten kali ini. Jadi aku kelas closingnya menghadap ke sini ke kaca karena kacanya keren sekali ya. Thank you guys for watching and see you guys on the next video. Dadah.